Pemirsa, Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS tengah mengawasi pergerakan suku bunga bank digital di Indonesia. Jika menaikkan suku bunga di atas BI 7-Day Reverse Repo Rate, pihak LPS akan mengumumkan nama bank digital tersebut. Hal itu agar tidak ada masyarakat yang terperdaya oleh kenaikan ataupun juga kenakalan bank digital. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS hanya menjamin tabungan nasabah yang bunganya 3,5%. Namun karena ingin menarik banyak nasabah, beberapa bank digital berperilaku nakal melalui penawaran tabungan dengan bunga tinggi di atas 3,5%. Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, hal tersebut tidak masalah asalkan bank mengonfirmasi ke nasabahnya bahwa simpanan mereka tidak dijamin LPS. Namun jika bank tidak bersifat transparan sehingga bisa membuat nasabah kehilangan simpanannya, LPS akan mengumumkannya ke publik. Kita akan coba cek lagi betul apa yang akan kita jalankan. Kita akan mulai panggil mereka, tapi masih ada pengaduan. Kalau masih ada pengaduan lagi, kita akan datangin. Saya akan menemui mereka, panggil, kasih ancaman halus. Kalau nggak, yang tadi kita akan dipanggil, panggil, kasih interpes. Sekalian nama jelek sekalian. Kalau orang kan udah tahu, kita pengen bilang bisa, kita takut. Tapi selama permainannya fair, nggak masalah. Sementara itu, Sekretaris LPS Dimas Yuliharto mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengawasan terhadap pergerakan suku bunga bank digital. Jika bank tersebut nakal menaikkan suku bunga di atas 3,5%, pihaknya akan melakukan pemanggilan. Dan yang kita lakukan saat ini adalah memantau, Pak. Memantau kalau nanti ada pergerakan bunganya sudah turun, bank digital bunganya sudah turun, dan kalau ada pergerakan di atas bunga penyelenggara lagi, dan semakin banyak, nanti baru kita panggil banknya. Selain itu, LPS pun berkoordinasi dengan OJK karena ada ketentuan dari OJK yang juga harus dipenuhi oleh bank. Masyarakat pun diimbau agar memperhatikan 3T ketika menabung, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga pinjaman, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Budi Hartati, Bandung TV.